Udah lama kan? Sendiri. Sendiri sih, masih kering banget itu kan Lampung. Orang ditarik udah itu kalau di Galatama di ini kan di Iyalah. lomba-lomba Kalau tuh kita udah tarik aja kena tuh. Mantap, Im. Lu dapat gede juga. Super. Coba sini gua shoot. Ada, Pak. Boleh, Pak. Boleh-boleh untuk mancing bawal ini. Bro, kenapa bro? Mantap bro. Hah? Enggak bro, tenang bro. Tuh dapat ikan apa bro? Aduh, mujair lagi nih kayaknya. Oh enggak bro, bro. Enggak bro. Woi bro 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 bro. Waduh bro 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 bro. Sini sini bro bro, gue pegangin bro. Ah. Oh bro, 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 bro. Kasihan bro, kau kena bro. Pegang aja dah. Paling bawa amis. Bukan masalah amis, licin. Licin. Nusuk. Kencengan, kencengan. Wah, paksa aja. Ini kan keras bibirnya. Ya, jadi kalau dibalik, kalau dibalik aman. Bagus kan? Masih ada teksturnya putih-putih gitu juga kan. Entah ikan apapun pokoknya. Jelas disamperin. Tadi aja ikan kecil disamperin. Enggak, Im. Tuh, Im. Makan di umpan gua, Im. Tarik nggak ya, tarik nggak ya, tarik nggak ya, tarik nggak ya. Nih, kena Im, nih. Lu ngapain di sini, bro? Hujan ya?
mainkan, mainkan, mainkan saudara. Mantap bro, 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 keren bro. Lu hari ini lagi hoki bro. Kayaknya ikan sapu-sapu bro. Wih, ini mancing mania bro. Wih, alhamdulillah bro. Namanya mancing, mancing bahagia bro. Mancing bahagia. Ada apa enggak? Waduh, bro, ikannya merah-merah ya, bro ya. Itu kayak kena penyakit asma, bro, ikannya. Pegang. Hop, kencengin. Iya. Balik. Mantap, bro. Bro, dalam ya? Kasih tahu makan mah jangan dalam-dalam sama ikan. Susah. Ikan keterlaluan sih kalau makan dalam-dalam. Orang kalau makan nih di bibir aja. Biar mudah. Tuh. Apa itu? Makan sih dalam-dalam, Bang. Besok ikan dikasih penataran. Suruh makan jangan dalam-dalam kalau mata kail nyusahin aja. Mana sih? Nah, diterpas sendiri, bro. Berarti itu ikan sekolah. Iya. Coba lihat, gede nggak nilainya? Kenapaan, bro? Aneh, bro. Hah? Oh, ikan keserempet perut. Subhanallah. Aduh, kasihan sekali. Coba lihat, bro. Lihat, bro. Udah taruh sini, bro. Aduh, kau. Nasibmu sungguh kasihan kamu. Aku melihat kamu kena perutmu. Ayah, sudah, tidak apa-apa. Tarik enggak? Ragu nih. Ora. Tarik ora. Ora. Ya wis. Tarik ora. Aduh, ora. Bukan nih. Pakai telur mentah ya, Mas. Setengah matang ya. Iya, siap. Siap terus. Mainkan, bro. Keren, bro. Wih. Sekilo, bro. Terus, bro. Jangan takut-takut, bro. Wes. Terus bro, mancing bahagia bro. Mantap bro. Lihat, iya coba lihat, keren bro. Ini yang dinamakan mancing bahagia bro. Gile. Lepas. Kena badan. Gak tahu bro. Yang oh ini
seru juga ya bro. Kenapa sapu-sapu? Ikan teri, ikan asin. Keren bro, mancing bahagia bro, mancing bahagia, bahagialah para pemancing karena bisa menikmati hidup yang lebih bahagia dibanding orang yang nggak mancing. Begitu bro, jadinya bro. Wah, alhamdulillah ajan sudah tiba bro. Hah? Dalam ya? Omelin tuh ikannya, kenapa sih harus makan yang dalam-dalam? Makan yang tipis-tipis aja. Gak usah diisep-isep yang dalam-dalam. Keterlaluan, nyusahin aja. Gak perlu yang begini-begini, ini kan gak bagus ke dalam-dalam. Oh, makan sedikit aja, yang penting lu bisa ditarik. Ini ya, sampai bukan sampai tenggorokan lagi, sampai perut udah dimimak. Ya, bro, lu ikan. Nyusahin aja. Hidup kok. Ya sih bro, gua paksa juga lo bro. Padahal kan kita nggak mau kan dimakan dalam-dalam. Masuk ke dalam itu ya, dalam perut. Iya, tahu diri makan ke. Ah, bro, gua lagi diketrik-ketrik loh. Lagi diisep-isep aja tuh. Tarik ora lah. Ntar dulu lah, itu lagi dibawa-bawa itu ke sampai ke depan-depan. Tarik ora. Bumbul udah hilang begitu. Masih ora. Tuh, lihat tuh. Begitu tuh makannya tuh. Mantap, bro. Itu kalau nggak ketahuan bisa itu ya, bisa dibawa kabur. Oh bro, dibawa kabur lo ikan. Gedein. Mas bro dapat lagi. Ore thumbnail. Dah, sip. Jangan ntar, langsung aja yuk. Ini bawa pulang dulu. Oh iya.